Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba menyelesaikan contoh soal praktik 6 aplikasi Microsoft Excel, kayak tentang menghitung gaji. Ya. Jadi di sini ada data ya. Untuk datanya adalah yang pertama oke, untuk jalan di sini kita akan ubah nomor telepon tanda kurung ini dengan widget. Jadi telepon. Kita rapikan. Kurang lebih seperti ini untuk tabel. Di sini juga kita sisipkan picture atau logo. Misalkan dengan logo inilah. Sini datanya lumayan banyak. Misalkan diklik yang kotak dan tekan juga kontrol sampai drag dilepaskan. Bisa kita pakai tabel langsung. Mulai dari nama.
Oke, coba di-drag bisa nggak ya? Rapihkan anak. Datanya sudah seperti ini. Oh, ada masih gaji-gaji. Rapikan. Karena ini kita akan menghitung keuangan, berarti kita akan ubah untuk nilainya semua kita pakai mata uang atau yang currency. Bisa pakai kenting juga bisa. Kita pakai currency aja. Karena ini pagar-pagar, berarti istilahnya tidak cukup. Kita bisa melebarkan kolom. Rapikan lagi. Dirapikan, baru kita coba untuk menghitung. Oke, yang pertama tunjangan anak ini diberikan 10.000 untuk tiap anak. Jadi untuk maksimalnya dua anak. Contoh tunjangan anak untuk di sini. Adalah misalkan jika jumlah anak kurang dari sama dengan 2, maka akan dikasih 10.000. Jika tidak, adalah tunjangannya kali 1.000. Jadi kalau lebih, berarti perhitungannya kali 1.000.
Kalau masih kurang 10. Nah, salah berarti ini. Ini yang ini dikali 10.000. Tinggal drag. Nah, seperti ini. Kemudian untuk tunjangan kesehatan 10% dari gaji pokok, berarti rumusnya 10% kali gaji pokok. Udah. Kemudian potongan askes 5% dari gaji pokok, berarti 5% kali gaji pokok. Sama ini masih belum. Kemudian pajak 15%, 15 sama dengan 15% kali di pokok ya, ada jumlah potongan adalah tunjangan askes ditambah tunjangan pajak. Untuk gaji bersih, sini katanya gaji pokok ditambah tunjangan anak tambah tunjangan kesehatan dikurangi jumlah potongan. Berarti oke, dikurung dulu. Kemudian dikurangi jumlah potongan. Tanya. Jadi bersih. Berarti yang terakhir kita hitung adalah jumlah kesum aja. Ini data. Kurang lebih seperti ini. Jadi untuk praktik 6 cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.